Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya sedang berada di toko saya dan sedang bersama si ninja M hitam saya. Nah, ada beberapa yang pengen tak ganti, khususnya bagian kaki-kaki, tapi kakinya masih standar juga. Kaki-kaki yang saya maksud adalah saya pengen downsize sok belakang saya itu agar lebih pendek lagi. Saya ganti loringnya, loring apa jenenge ya? Saya buatkan pakai plat dan kebetulan sudah jadi. Nah, seperti apa pemasangannya? Ikuti terus video saya hari ini. Nah, saya itu mau pasang loringnya ini. Kalau standarnya ukuran sekitar ukuran 11 dan ini saya buat sekitar 12,5, 12 lebih sedikit lah. Itu 12 lebih 20. Oh, 18 ya. Nah, sekitar itulah. Siapa tahu ini lebih pendek lagi. Soalnya saya itu orang pendek. Kepengen lebih pendek lagi. Tanpa harus potong sok, soalnya soknya masih standar, motornya ini tuh soknya masih standar. Coba kita copot knalpot dulu dan nanti kita ganjel di sini, soalnya kalau pakai pedok kayaknya ya raiso. Tuh ya, saya belum pernah sebelumnya copot kayak. Let's go. Berlari untuk mengejar mimpi. Selama ini aku bayangkan, kan ku kembangkan sayap ini, terbang menembus dunia. Nah, ini bawaan nih ninja M saya. Terus mau saya ganti dengan yang ukuran lebih panjang. Kaca piro ya? Satu senti setengah pak ya? Sekitar 1,5 cm. Kalau yang aslinya itu sekitar 11,5. Lah ya, 11,5. Terus yang ini saya ganti yang ukuran 12,5. Sekitar 12,5. Berarti 1 cm. Nanti akan turun sekitar 1 cm. Diganjel-ganjeli lho bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nanti ngene ya. Wah. Nah, sekitar iki lah. Wis, kita lanjut lagi. Rupane kayak tukang sok. Nyu pejeneng lho aku. Ya, pemasangan apa sedengen mop? Apa? As. Pemasangan lorit ku yo, loring. Hah? Loring ya. Wes kuwi sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Depan enggak tak pendekin ya. Jadi perbedaannya nanti. Jadi turun sekitar 1 cm. Wes iki penek ya. Ya, betul. Men standare sih harus dipotong ini. Itu dulu video pemasangan opo iki mau jenenge. Ini semakin pendek sekitar 1 sentinan. Hasilnya yo menurut saya karena memang saya itu orangnya pendek, yo pas-pas wae.
sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, like, dan komen. Jika kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Jangan lupa bekerja, jangan lupa berdoa agar hidupmu lebih bermakna. See you. Berlari untuk